Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya mengucapkan salam dari stasiun bandara. Kali ini saya akan mencoba kereta bandara ya, kereta bandara. Tapi saya mau sampai di stasiun Batu Ceper. Harganya cukup murah, 35.000. Ini saya berdua sama adik saya. Dan nanti ini penumpang dulu yang dari kereta kedatangan. Kita yang keberangkatannya langsung ke sana. Keberangkatannya jam 10.50. Sekarang jam 10 lewat 35 menit. Ya betul 10.49. Ini keretanya teman-teman, buatan Inka, kereta karya anak bangsa. Saya ini kedua kalinya naik kereta bandara, karena saya sudah lama nih, sudah lama nggak coba. Udah sekitar tahun 2020 kalau nggak salah sih, naik kereta bandara tuh tahun 2020. Sekarang udah tahun 2023. Ini sangat menyenangkan sekali mencobanya. Oh ya, kalian belum tahu ya, ini sekarang KAI Bandara itu sudah bekerja sama dengan KAI Komuter. Ini penumpang dulu ya, penumpang dari kereta yang untuk kedatangan. Baru kita keberangkatan terakhir. Jadi yang penumpang dari kereta itu dahulukan, lalu kita naik kereta itu bandara. Ini tujuan akhirnya stasiun Manggarai, tapi saya sampai di stasiun Batu Ceper. Karena udah waktunya Jumatan, jadi saya akan berhenti di situ saja. Jadi penumpang kereta bandara ini nomor kereta 847. Wah, penuh ini. Penumpangnya ada yang dari luar negeri juga ini, mantap. Stasiun BRI City dan stasiun Manggarai. Dengan jadwal keberangkatan pukul 10.49. Ada persilakan masuk kereta melalui jalur nomor 2. Periksa kembali barang bawaan Anda sebelum meninggalkan stasiun. Terima kasih. Fasilitasnya seperti ini ya. Bebas kursinya. Mantap ya. Dinginnya asap. Oh, ala sudah bekerja sama dengan komputer lain. Kita ke paling depan aja. Ini keretanya masih kelas eksekutif. Kalau yang kereta premiumnya, ekonominya belum. Di mana ya? Ini udah ada USB-nya di sini, teman-teman. Kalau mau ngecas bisa di sini. Nah, ini udah kelihatan USB-nya. Nah, itu deh. Saya coba. Dan cara beginilah. Di kereta api Bandara Railing dengan tujuan Stasiun Manggarai. Welcome to Airport Railway Services. Kereta bandara berangkat jam 10.50. Stasiun berikutnya Batu Ceper. Saya sampai di stasiun Batu Ceper ya, karena sudah waktunya sholat Jumat. Perhatikan barang bawaan Anda dan hati-hati dalam melangkah. Dear passengers,
Please check your belonging and mind your step. Seluruh penumpang dipersilakan menempati tempat duduk yang tersedia. Dear passengers, we remind you to be seated. Anda tidak diperkenankan makan dan minum di dalam kereta. Dear passengers, we would like to inform you that eating and drinking are not allowed in this trip. Toilet tersedia di kereta depan dan belakang. Dear passengers, toilets are available at front and rear. Perjalanan ini bebas asap rokok. Dear passengers, we remind you that smoking is prohibited on this train. Untuk bantuan, dapat menghubungi customer service on train. For assistance, please contact our customer service on train. Keretanya sangat cepat, teman-teman bisa lihat ya. Oh, bisa tindis juga ini. Betul. Oh, jadi kan hari Jumat tanggal 7 April 2003. Dan ini dua kalinya naik kereta bandara. Jumat ini memang hari libur nasional, jadi ya sangat lengan. Mantap ini tikungannya. Thank you.
kecepatan kereta bandara ini 80 km per jam. Kalau pemandangan siang hari, Hari Ibu Nasional ini tetap bagus ini. Di daerah Tangerang ini, Batu Ceper. Aja yang lewat perlintasan liar. Sudah mau sampai, Isa. Enak ya naik keretanya? Lumayan. Kacanya masih dingin. Dingin ya. Luar biasa. Ini pertama kali saya ajak adik saya mencoba naik kereta bandara. Ternyata kereta bandara ini bekerja sama dengan komuter lain. Batu Ceper ya. Udah sampai Batu Ceper. Batu Ceper. Sip. Sepertinya saya akan turun karena sudah waktunya sholat Jumat ya. Saya akan turun di stasiun Batu Ceper. Ternyata kereta bandara ini bekerja sama dengan KAI Komuter Line. Jadi biar murah harganya. Pintu dibuka. Doors are open.
stasiun Batu Ceper ini harus hati-hati nih. Ini ada perlintasan tanpa palang pintu juga nih. Boyang 5 diizinkan berangkat. Oke teman-teman, gitu saja mungkin videonya dan kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Saya akan langsung keluar dari stasiun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.